Oke, 96.7 Radio Global FM, Lomba Kawan Global. Masih dibincang global kita untuk edisi hari ini 2 Maret 2021. Masih membahas mengenai Wedding Expo Mataram Mall by Perwira. Masih bersama Mas Bayu, Mbak Rohania, masih Mas Ari juga di sini kawan global yang menemani kita. Untuk Anda yang ingin bertanya, boleh kami nantikan Anda di 0878-651-00-35. Baik melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp, bisa juga di 081-339-909-670. Mungkin ada yang baru bergabung nih Mas Bayu, mungkin belum tahu ya, apa aja sih Mas Bayu yang ada di Wedding Expo Mataram Mall nanti? Silakan. Okay. Mas Bayu. Jadi yang ada nanti itu ada beberapa WO ya. Salah satunya dari adalah Akila Organizer, dan ada Mitra Wedding Organizer, ada Joe Wedding Organizer, dan ada juga ada beberapa catering juga. Ada catering Trate Putih, dan juga ada Nuansa Wedding Organizer juga. Dan bukan hanya itu aja, ada beberapa hotel yang sudah saya sebutkan tadi. Ada Hotel Aston Inn, ada Sim Hotel, dan Aruna Hotel Senggigi. Dan bukan hanya ada hotel, ada beberapa pengrajin kebaya, dan ada beberapa salon yang juga hadir di sana. Ada pernak-pernik juga, ada yang seserahan yang berhubungan dengan itu, dan juga ada nanti yang berhubungan dengan entertainmentnya juga, sound system dan sebagainya. Jadi di situ kita bisa berkolaborasi, ada dekorasi juga. Jadi ada dekorasi, dan ada MC juga akan kumpul di sana. Karena itu perlengkapan dari acara untuk itu, acara untuk wedding kan perlunya yang diperlukan apa sih? Ada MC, ada penyanyi, dan semuanya dirangkum dalam sebuah acara seperti itu selama 2 hari. Selama 2 hari Mbak Rohania. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Rohania ini dari kapan sampai kapan nih acaranya Mbak Rohania? Dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 8. Tapi acaranya ini sampai dengan jam 6 sore saja. Jam 6 sore? Dari jam berapa? Dari jam 9 atau jam 10 awal Mataram Mall buka sampai jam 6 sore saja. Kita nggak akan, karena ada pembatasan jam malam kan. Dan juga kita mungkin tidak efektif kalau malam hari gitu. Jadi ya sudah, dari pagi sampai sore saja cukup. Okay. Dari Akil Organizer, apa nih yang sudah mulai dipersiapkan untuk acara nanti? Ya pasti ada promo-promo dari Akil Organizer tentunya. Promo paket wedding, lamarannya. Ada potongan gak di acara itu? Nah itu dia tuh yang harus ada. Harus ada, tenang, itu harus ada. Karena di event itu biasanya harus promo ya Mbak ya. Harus potongan berapa persen, kalau bisa 50% gitu. Nanti 50% itu karena potongannya Mas Bayu aja. Yang pasti ada promo-promo menarik ya buat teman kawan global ya, kawan global. Buat kawan global yang punya niatan ya habis lebaran mungkin mau nikah, boleh nanti kontak kita ya, atau mungkin bisa datang nanti acaranya pas tanggal 7 sampai 8 Maret di Mataram Mall ya, bisa datang untuk nanya-nanya selengkapnya ya. Betul sekali, lengkap di sana ya. Ada anggota Perwira tuh banyak yang masih jomblo loh. Itu maksudnya apa ya? Bukan maksud karena Anda, jadi kan siapa tahu pada program-program atau maksudnya mungkin bakalan dengan ngelihat promonya nanti mempercepat ya. Gitu ya. Nah, mungkin dari timnya dari Global Radio juga mungkin masih ada yang jomblo, silakan datang. Oh, iya. Enggak boleh jomblo. Tapi udah ada yang punya. Udah. Kan masih kok ada yang jomblo-jomblo tuh kan, kayak Brian kan. Benar. Kayak Bian Bastian ya. Moga lagi dengerin. Moga lagi dengerin supaya bisa secepatnya. Okay. Nah, karena kita sudah di akhir acara nih Mas Bayu. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih, mungkin dari Mas Bayu dulu, nanti Mbak Rohania, nanti Mas Ari deh. Nanti ada kesempatan, silakan Mas. Dari saya cuman saya ingin katakan, yuk kita bangkit lagi. Kita bangkit untuk normalisasi ekonomi yang ada di daerah NTB dengan cara apa? Bergandengan tangan, bersatu untuk membangkitkan ekonomi kita, baik dari semua sektornya, yaitu dari sektor wedding organizer, dari sektor semuanya. Kita bisa bergandengan tangan, hanya dengan bersatu dan bergandengan tangan kita bisa mengatasi masalah kita. Terima kasih. Amin. Mbak Rohania, silakan. Amin. Jadi dari Perwira sih kita mensupport semua kegiatan ini dengan cara sama-sama bergandengan tangan juga ya. Sama-sama bergandengan tangan, sama-sama membangkitkan UMKM. Jangan sampai terpuruk pada saat ini. Jadi dengan begitu menggeliat
perekonomian masyarakat NTB. Amin. Mas Ari, silakan Mas Ari. Iya, semoga dengan adanya event yang sangat luar biasa ini tentunya ini kan tujuannya untuk membangkitkan ekonomi, terutama untuk masyarakat yang mohon maaf di kita kan di kelas ekonomi bawah gitu, mulai dari pengrajin dan sebagainya gitu. Semoga bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Banyak ekonomi bangkit dan boleh promosi sedikit. Oh, silakan silakan. Akhirnya di sini ada dua cabangnya, ada di Lombok Timur, kemudian ada di Mataram juga. Oh, ya. Jadi yang di Lombok Timur nggak perlu jauh-jahuh, bisa langsung ke Akila Organizer di Jalan Ahmad Yani ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mas Bayu. Terima kasih banyak. Mbak Rohania, terima kasih. Mas Ari, terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.